الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala wa ba'du Saudara saudariku Saya Adi Hidayat Ingin menyapa anda semua Dan mendoakan semoga kita Termasuk hamba yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi hamba yang mulia Tentunya kita diminta oleh Allah Untuk berikhtiar dan di antara ikhtiar itu, di antara yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjadi ahli Al-Quran. Alhamdulillah, saya telah melakukan riset untuk kemudahan menghafal Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang khusus kami risetkan agar bisa digunakan oleh seluruh kalangan tanpa batas usia ataupun lainnya. Dengan rasa bahagia, kami akan coba perkenalkan. Musab At-Taisir dengan tampilan terbaru yang memadukan semua unsur hafalan, pemahaman termasuk penguasaan letak atau peta Al-Quran Insya Allah Alhamdulillah telah kami desain ini 30 juz sesuai dengan masukan dari teman-teman yang menginginkan secara sempurna 30 juz kita bisa hadirkan telah selesai kemudian kita dapatkan ini Lalu kami jadikan ini untuk lebih mudah dihafalkan dalam konsep setiap satu juz. Dari 30 juz musaf yang ada, kami hadirkan setiap satu juz. Dan satu juz ini kita hadirkan kembali dengan pola yang sangat santai dengan mengemas menjadi lembaran. Satu lembar ini kita bisa hadirkan dalam setiap hari kita beraktivitas. Anda tinggal hanya mengambil satu lembar, satu lembar, satu lembar setiap hari dan dalam masa yang sangat singkat satu yang terbatas dengan izin Allah kita bisa mendapatkan 30 juz Al-Quran dengan cara yang sangat santai di sini tersedia untuk hafalan dengan terjemahan untuk menghadirkan makna umum kemudian jika dibalik apa yang telah dihafalkan kita akan coba dapatkan kolom roja'ah untuk memperkuat mengulang kembali dan di bawahnya kami sediakan tampilan nomor-nomor untuk menghadirkan peta Al-Quran sehingga ketika Anda bacakan Anda mengetahui di mana letak posisinya seperti kami tuliskan di atas di baris keberapa ia ada di mushaf dan di nomor mana ia ada dalam penomoran ayat bahkan bisa Anda hadirkan dengan suasana yang acak apa yang ingin saya sampaikan adalah ini ingin sekali saya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian karena saya hanya mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, bukan untuk berbisnis, bukan untuk berjualan. Karena itu, hasil riset yang telah kita dapatkan ingin rasanya kami berbagi dalam konsep wakaf. Dan saya mengajak Anda semua untuk terlibat dalam proyek besar ini. Mari kita hadirkan wakafnya. Saya tidak akan pernah mengambil satu sen pun, satu rupiah pun dari hasil ini, tapi kita akan kumpulkan untuk kita bagikan kepada siapapun yang ingin menjadi ahli Al-Quran. Yang dengan itu mudah-mudahan kita mendapat predikat mulia saat berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika telah cukup dana untuk mencetak dan tiba waktu untuk membagikan, maka insya Allah saya akan jelaskan kembali bagaimana cara penggunaan mushaf ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan Al-Quran untuk memudahkan kita mendapatkan predikat sebagai ahli Quran sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi anda yang berminat untuk berpartisipasi menghadirkan jembatan bagi ahli Al Quran, maka anda bisa mengikuti dan menghadirkan partisipasi itu pada rekening atau tautan yang bisa anda dapatkan di layar yang kami tampilkan ini. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Adabin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yawmiddin wa ba'du -ba Pemirsa, saudara saudariku dimanapun anda berada Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Aku Suka di hari ke-24 Ramadhan di tahun 1441 Hijrah. Dan seperti biasa, kita mengawali jumpa kita dengan bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas ibadah kita dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari ke-24 ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian, kita juga bermohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat sejak kita balik sampai dengan detik di hari ke-24 di bulan Ramadhan di tahun ini. Ada yang sangat menarik dari tautan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan spesial terkait sandingan ini dengan amal ibadah yang ditunaikan di bulan Ramadan saja. Jadi hal yang menarik ini hanya diberikan di bulan Ramadan datang setiap tahun dan umum yang bersanding dengan amalan-amalan yang kita kerjakan saat beribadah di bulan Ramadan. Hal istimewa ini nampak pada ampunan Allah Subhanahu wa taala maghfira dan rahmat yang Allah berikan kepada setiap hamba-hamba yang beriman. Bila kita perhatikan dengan seksama, teman-teman sekalian, kita bisa dapatkan bahwa beberapa ragam ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam narasi hadis-hadis beliau seperti qiyam salat di malam Ramadan Kemudian, bahkan siam puasa di hari-hari Ramadan, bahkan fenomena malam Al-Qadar yang bila kita dapati dan beribadah di dalamnya sangat menarik, bahwa salat malam yang kita tunaikan di malam-malam Ramadan puasa siam yang kita tunaikan di siang Ramadan, fajar sampai dengan ke kemudian bahkan bila bertepatan ibadah kita dengan malam al-qadar, kesemuanya ini tidak lepas dengan sandingan maghfirah, ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita telah sebutkan di awal-awal jumpa kita tentang hadis-hadis terkait dengan amalan ini semua. Man qama imanan ghufir ma min siapa yang mampu menunaikan qiyam khusus di malam-malam ramadhan ditunaikan dengan penuh keikhlasan karena Allah, kekuatan imannya ya, apa yang dia dapatkan dia akan mampu mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari dosa-dosa yang dulu pernah ia kerjakan sampai detik itu Demikian pula dengan siam. Man soma ramadana. Redaksi yang serupa. Hanya berbeda qiyam dan siam. Man imanan wahdi Imanan wahtisaban. Ghufira lahuma min memintambi Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan karena Allah, ketulusan hati, mengoreksi diri pada saat itu, berpeluang diampuni dosa-dosanya dari sejak dulu sampai dengan detik dia puasa itu. Demikian dengan hadis terkait dengan malam Al-Qadar bahkan belum basah ya lisan kita mengkaji ini di pertemuan-pertemuan yang lalu Nabi bersabda man yaqum lailatal qadri riwayat lain man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dzambi siapa yang bangun di malam Ramadan bertepatan malam itu dengan al qadar ya lalu dia bangun menunaikan salat dia kerjakan karena Allah tulus ikhlas mengoreksi dirinya maka dia berpeluang diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai detik dia menunaikan kiam itu di malam Al-Qadar nah jika tawaran ini dari mulai malam, siang, sampai berjumpa dengan Al-Qadar selalu disandingkan ya dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa ampunan ini begitu spesial ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat mahal Ya, di, kalau anda ingin mendapatkan rahmat ini sampai rahmat dimaksud disandingkan dengan malam al qadar ini pun kita buru karena belum tentu tahu di mana malam al qadar Ya, atau skalanya kita turunkan sedikit untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala yang spesial sifatnya. Ya, saya katakan spesial karena ini disandingkan dengan amalan khusus tahun sekali Ramadan saja, baik kiam ataupun siamnya. Di luar Ramadan pun, ampunan Allah terbentang luas, tak pernah disekat oleh apapun kecuali dihijab oleh kematian. Wafat selesai sebelum wafat, ada peluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena ini disebutkan, disandingkan dengan waktu yang spesial, amalan spesial, maka ampunan ini pun menjadi spesial bagi kita, umat Islam, karena langsung dibentangkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah di waktu dan momentum yang sangat mulia. Nah, sekarang pertanyaannya kita memiliki dua persoalan di sini. Satu, dari sekian solat yang telah kita tunaikan di malam Ramadan dan siam yang telah kita lakukan sampai hari ke-24 ini. Artinya kalau kiam, sudah 24 kali kita kiam. Kalau siam, ini pun hari ke-24. 24 kali kita menunaikan puasa. Malam Al-Qadar, belum tahu kita dapatkan atau tidak. Wallahu ala. Kita ukur dengan dua saja dulu. Jadi kalau kita tiap malam minta ampun, Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu anni. Siang kita juga mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sampai hari ke-24 ini, dari mana taunya kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara singkat apa ukuran diraihnya ampunan Allah Subhanahu wa taala oleh setiap hamba? Ukurannya apa? Tandanya apa? Indikatornya apa? Ya, kalau secara singkat kan pemahamannya begini. Kita berusaha puasa, salah satunya supaya diampuni dosa kita. Selain mendapatkan pahala. Karena janjinya ada di situ. Kita kiam malam, kita kerjakan dengan sifat tarawih itu. Salah satunya supaya diampuni dosa kita. Sekarang sudah hari ke-24. Tarawih sudah 24 kali. Siam sudah 24 kali. 24 hari kita kerjakan. 24 malam kita lakukan. Pertanyaannya, apakah selama sampai 24 ini? Apakah selama sampai 24 ini dosa kita sudah diampuni? Apa tandanya dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala? Manfaat pembahasan ini akan menjadi penting untuk menentukan sisa enam hari ke depan. Ya, kita akan keluarkan ukuran dari Al-Quran ukuran dari hadis-hadis Nabi SAW, Alaihi Wasallam. Jika ukuran ini telah kita raih, maka kita pertahankan pola ibadah kita sampai enam hari ke depan sehingga stabil ibadah kita sampai selesai Ramadan dan stabilitas ini akan memberikan manfaat pasca Ramadan. Orang yang stabil ibadahnya saat Ramadan, maka itu akan memberikan pengaruh kepada dirinya. Dia akan memiliki dalam hadis disebutkan junnah namanya, perisai yang menjaga dia dari perbuatan maksiat Ya, sampai dengan 11 bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan lagi. Ya, dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala petunjuk disebut dengan hudan. Hudan ini salah satu maknanya diberikan kenikmatan untuk ibadah. Sehingga nanti pasca Ramadan akan ada perbedaan dengan sebelum Ramadan. Baik. Sebaliknya, jika sampai hari ke-24 ini tanda dimaksud belum ada, ukuran ini belum tampak, ukuran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala belum hadir. Maka enam hari ini kita maksimalkan. Mumpung masih ada Ramadhan ya? ya. Sebab kalau Ramadhan sudah tuntas, belum tentu kita temukan orang yang semangat sholat malam lagi. Ya, karena belum tentu kita temukan, makanya orang yang bangun malam itu jadi sedikit. Yang istighfar pun jadi minim. Ya, demikian pula yang puasa. Apa bisa ditemukan puasa setiap hari selama sebulan? Belum tentu. Ya. paling kuat puasa Daud. Sekarang puasa, besok tidak. Selanjutnya puasa, selanjutnya tidak, atau Senin sampai dengan Kamisnya, itu pun tidak Selasa, Rabu, Kamis, ya Senin, Selasa tidak, Rabu tidak, baru Kamis dikenal dengan puasa Senin-Kamis atau Ayamul Bid menunggu pertengahan bulan, ya belum tentu kita mendapatkan anugerah seperti kita rasakan sekarang, ya karena itu dengan cepat teman-teman sekalian apa ukuran bagi seseorang yang telah menerima ampunan dari Allah. Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa turunan dari ayat-ayat Al-Qur'an, kita keluarkan dulu misal Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-39. Ya. Sudah? Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-39. Paling kiri sebelah atas posisinya di mushaf. Yuk kita turunkan Sudah. Samantaba bim ba'diz zulmihi. Siapa yang bertobat? Kembali ke jalan yang benar setelah ia melakukan perbuatan dosa yang melahirkan kegelapan pada dirinya. Perhatikan, ini kalimat luar biasa indah. Fokus teman-teman sekalian. Kata Allah famantaba. Pertama menggunakan man. Man Awas. Ismun mausulun yadullu ala fardiyatil alamiya. Kata sambung, konjungsi menunjuk pada objek dalam konteks ini. Ya, menunjuk pada bentuk tunggal tapi maknanya luas. Artinya, ini ketika ajakan Allah subhanahu wa ta'ala, tawaran Allah ya kepada hamba-hambanya yang beriman. Kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala ditawarkan oleh Allah dibentangkan kepada siapapun tanpa batasan tunggal bentuknya umum mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil ya mohon maaf mau kaya, mau cukup nggak ada batas rata kehidupan di dunia ini ya tidak bisa kemudian menghambat nilai ampunan Allah untuk diberikan siapapun bebas jelas di sini? Baik, karena itu, karena sifatnya bentuknya tunggal, maka setiap kita dapat tawaran. Jadi, kalau ada yang kemudian mohon maaf, Allah sudah tawarkan nih, saya ampuni, dia nggak minta ampun juga, misalnya. Jadi, yang salah bukan Allah. Ya. Jadi, kalau ada orang larut dalam kesalahan, diberikan kesempatan, dia tetap mengerjakan perbuatan buruk. Berarti, yang salah bukan Allah, Allah sudah tawarkan, Anda nggak mau tobat, Anda nggak mau kembali. Dan kalimat ini sekaligus memberikan kesan bahwa tobat tidak bisa diwakilkan. Iya, karena sifat panggilannya mengikat secara personal. Ya, silahkan terbuka untuk umum, tapi sifat taubatnya secara personal. Anak yang berdosa tidak bisa ayahnya yang minta taubat kepada Allah untuk anak. Karena itu Nabi Nuh as ketika memintakan kepada Allah taubat untuk anaknya nggak bisa. Anak yang salah, anak yang didorong. Orang tua bisa bermohon kepada Allah untuk melembutkan hati anaknya, memberikan arahan kepadanya, tapi yang menentukan kemudian anaknya apakah sikapnya ingin kembali atau tidak. Ya, demikian pula anak ingin minta ampunan untuk ayah belum tentu juga kemudian bisa berlaku. Hati-hati. Ya, karena sifat permohonan ampunan kepada Allah sifat personal. Apakah kesungguhan pribadi kita mau kembali kepada Allah atau tidak? Satu. Tabat. Ya, saya pernah sampaikan dalam kajian-kajian yang lepas, tabat kembali kepada jalur yang benar. Kalau kembali pada yang benar, berarti pernah salah. Yuk, kita rumuskan ya. Taba kembali pada jalur yang benar. Lawan benar, ya, lawannya adalah salah. Jadi kalau orang ingin kembali pada jalur yang benar, berarti dia pernah berbuat salah. Salah dalam narasi Al-Quran, diksinya disebutkan oleh Allah dengan kalimat su namanya. Su Jamaknya sayyiat Suun Jamaknya sayyiat Ditemukan di mana Ustaz? Di Quran surah keempat An-Nisa Quran surah keempat Di ayat ke-17 Ya Ketika Allah menyandingkan kalimat taubat Disandingkan dengan kalimat su Perhatikan kalimatnya Ini kata kerjanya taba Sifatnya disebut dengan taubat Kembali pada jalan yang benar Ayat-ayatnya Innamat taubantu 'ala Allahi lilladzina su Sungguh, taubat kembali pada jalan yang benar itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari orang yang pernah berbuat salah, berbuat buruk, su'. Awas hati-hati, ya. Hati-hati. Artinya, tawaran Allah yang diberikan pada setiap personal, hamba-hambanya, umum sifatnya, diberikan pada siapapun yang pernah salah. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa di buka bumi ini yang tak pernah salah? Setiap kita pasti salah. Karena makhluk yang diciptakan tanpa salah, itu cuma malaikat. Karena tugasnya, tugas kebenaran saja. Demikian di Quran surah 66, ayat yang ke-6 itu. Tidak mungkin man, malaikat, tidak mungkin malaikat ya bermaksiat kepada Allah karena tupoksi mereka mengerjakan yang diperintahkan saja. Ada malaikat tasbih, tasbih saja, tahmid, tahmid, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ya, di Quran surah ke-2 itu. Ayat, Ayat ke berapa? Ayat ke-30 itu, teman-teman sekalian. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Jelas? Kami hanya tasbih. Hanya tahmid, takdis saja. Jadi nggak ada kerjaan yang lain. Ada yang bawa aras saja. Ada yang nyabut nyawa saja. Ada yang nurunkan rizki dengan izin Allah. Jadi nggak ada peluang berbuat maksiat. Malaikat diciptakan dari cahaya dengan sumber takwa saja. Sementara manusia, selain ada jiwa takwanya, juga ada nafsunya. Awas, ini perbedaan dengan malaikat. Malaikat takwa saja, sedangkan manusia selain ada jiwa takwanya, ada nafsunya. Kalau kita perluas lagi, ada hewan. Hewan nafsu saja. Malaikat takwa saja. Manusia menggabungkan malaikat dan hewan. Ada takwanya, ada nafsunya. Dari mana taunya Ustadz kalau manusia punya potensi nafsu? Buka Quran surah ke-12. Quran surah 12 ayat ke-53. Ayat 53. وَمَا أُبَرْمِئُ nafsi, إِنَّ النَّفْسَ la bis bisu nih suknya muncul ya kita nggak bisa menilai diri kita suci sepanjang kita masih manusia kenapa karena dalam diri manusia ada nafsu ya nafsu dan nafsu itu cenderung memerintahkan kepada su perbuatan salah nih korelasinya Jadi, kalau saya buat peta ke atas ini manusia ya kan manusia punya nafsu Nafsu cenderung mengarahkan kepada yang salah. Salah disebut dengan su. Jadi, la cenderung memerintahkan gelombang perintah dari nafsu kepada anggota tubuh kita. Nafsu memerintahkan ke mata untuk melotot. Nafsu memerintahkan ke untuk mencela. Nafsu memerintahkan kepada tangan untuk memukul. Nafsu memerintahkan ke telinga untuk mendengar ghibah. Itu rambatan sinyal perintah dari nafsu kepada organ tubuh yang akan berbuat su ini. Itu disebut fujur namanya. Fujur. Rambatan-rambatan keburukannya. Karena itu di Quran surah ke-91, Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu Allah berfirman, nafsi wa ma sawaha fa fujuraha tergabung antara fujur dengan takwa karena ada potensi nafsu maka cenderung manusia itu berbuat salah Ustadz pun tak akan lepas dari kesalahan pasti ya sepanjang dia manusia makanya kalau ceramah ada yang keliru ya wajar kenapa karena manusia maka Allah berikan kesempatan ada ustadz-ustadz lain untuk saling melengkapi. Di sini pentingnya para ustadz untuk bersinergi. Sebab kalau dicari kesalahan pasti akan ketemu. Karena manusia. Demikian juga dengan birokrat, diplomat, pejabat, rakyat. Semua dasarnya manusia pasti ada salah. Dan sebaik-baiknya hamba yang salah itu adalah hamba yang mau kembali kepada jalan yang benar. Ini poinnya. Dan ini yang membedakan manusia dengan setan. Ya Adam manusia diberi oleh Allah isyarat kemanusiaan Pernah berbuat salah Diizinkan oleh Allah berbuat salah Untuk menunjukkan kepada anak cucunya nanti Sifat manusia bisa salah Caranya kembali Ya maka ketika Adam berbuat kesalahan itu Dengan izin Allah diberikan jalan untuk kembali Jalan taubat tadi Untuk memberi petunjuk kepada kita anak cucunya yang bukan nabi Karena kita bukan maksum Setan salah Setan gak mau taubat Ya, di ketika setan berbuat angkuh salah, ditawarkan tobat, sombong, naik ingin membuktikan kehebatannya lebih unggul dibandingkan manusia, setan salah setan nggak tobat, manusia salah, sifat manusia tobat jadi kalau ada manusia hidup di bumi salah nggak mau tobat juga, patut ditanya dia manusia atau bukan itu poinnya nah, jadi Allah Akbar, saya sering katakan, jangan pernah menyimpulkan seseorang itu sempurna Fala anfusakum. jangan pernah menilai diri suci karena pasti ada kekurangan dalam diri kita. Sebaik-baiknya hamba yang salah itu, dia kembali pada jalur yang benar. Ya. Saya ulangi ke sini. Manusia punya nafsu. Nafsu memerintahkan pada yang buruk, salah. Ya, karena ada amarah, fujur. Perbuatan salahnya disebut dengan su. Ketika manusia berbuat salah pun, bahkan sepanjang hidup dia sebelum dia wafat, sebelum sampai ajalnya ketenggorokan, saking mulianya Allah kepada kita, spesial. Selama 30 hari. Dalam satu bulan, diberikan semua kesempatan siang malam waktu spesial siapa yang mau minta ampun siapa yang mau kembali siapa yang mau kembali siapa yang mau kembali langsung dipaksa karena kalau bukan ramadan ya nggak memaksa karena nggak dipaksa ini sebagian orang tidak tergerak untuk mengerjakan itu tapi kalau ramadan dorongannya kuat puasa wajib dipaksa puasa dengan puasa itu istighfar diampuni malam diberikan dorongan walaupun sifatnya sunnah kita pengen kerjakan istighfar diampuni dipaksaan ini muncul karena sayangnya allah kamu lahir bersih jangan sampai pulang kotor dipaksa untuk minta ampun supaya allah keluarkan rahmat untuk mengampuni kita semua ini kalau dengan kasih sayang allah ini belum juga mampu kita kembali untuk taubat dengan cara apa lagi allah mengampuni dosa kita jadi memang benar apa yang nabi katakan semua umatku ke surga kecuali yang nggak pengen illaman abad jadi eh, kalau ada orang yang nggak tobat, memang dianya nggak pengen. Ini yang bahaya. Nah sekarang, ini yang menarik. Kembali ke Quran surah kelima ayat 39. Faman siapa yang kembali pada jalan yang benar. Ya kan? zulmihi, setelah dia dalam kezaliman, kegelapan. Ingat, ini isyarat indah dalam Al-Quran, orang yang berbuat salah, itu cenderung gelap. Hidupnya gelap, Ya kalau gelap itu kan cenderung ada pada ketakutan, takut ketahuan orang sifatnya sembunyi, ya yeah. dari mulai takut diketahui, takut diawasi, takut nampak depan orang pergaulan jadi terbatas gelap hidupnya. Anda hidup di dunia itu untuk mendapatkan kesenangan, kenyamanan, keterangan. Kenapa memilih jalan yang gelap? Karena ini sudah fitrah. Orang yang menempuh jalur yang buruk maka orang menyebutnya dia mengerjakan menempuh jalur kegelapan. Dia hidup di dunia gelap, kan? Nah, ini sudah, fitrah bahasa Quran begitu. Zulmun gawab. Dan itu konotasi negatif. Dan Allah memberi jalan pada kita. Untuk keluar dari kegelapan, menuju cahaya. Bina zulumati nur. Bagaimana caranya? Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah. Ah, ini kata kuncinya. Aslah. Aslah. Aslaha dan berubah jadi lebih baik. Aslaha yuslihu orangnya disebut muslih. Akar kata utama dari kata aslaha itu salaha. yasluhu orangnya disebut salih Salih apa artinya? Baik menurut Allah. Kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ukuran kebaikannya bersumber dari Allah. Ada yang universal sifatnya. Maaf, jujur itu universal. Dermawan, ya kan? Baik rendah hati itu universal sifatnya. Baik muslim, baik non muslim bisa jujur, bisa rendah hati, bisa dermawan. Ada yang sifatnya spesifik khusus bagi orang beriman saja. Ya, terkait dengan ibadah, sholat benar, zakat benar. Baca Quran, ngamalkan Quran, benar. Ada yang sifatnya terkait dengan sosial untuk orang beriman saja. Maaf, ada yang sifatnya bentuk larangan. Jangan makan daging babi, ya, jangan minum minuman keras, jangan narkotika, jangan terlibat di mirasantika. Itu kebenaran yang dibenarkan oleh Allah. Artinya kalau ada orang jujur tapi masih minum, berarti belum taubat. Ada orang jujur masih makan makanan haram belum taubat. Ada orang misalnya rendah hati tapi main judi itu juga sama. Belum benar. Yang dibenarkan kebenarannya oleh Allah disebut dengan solih Akar katanya salaha. Kalau kita ingin berusaha, berbuat lebih baik, lebih benar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tambahkan hamzah di depannya. Ya, pindahkan harakat fathah ke sini. A ini matikan. Jadi aslah yaitu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala jadi ternyata teman-teman Allah memberikan indikator orang yang tobatnya diterima itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia kembali kepada jalan yang benar meninggalkan perbuatan buruknya setelah itu ada usaha pada dirinya untuk memperbaiki diri jadi bukan sekedar berhenti dan diam tidak misal Mohon maaf, mata digunakan untuk menatap hal-hal yang haram. Gambar yang terbuka, tontonan yang tidak wajar, Anda ingin tobat. Dari mana caranya? Dari mana tahunya kita bertobat? Kembali kepada Al-Quran. Lihat petunjuknya. Pertama tinggalkan. Jauhkan perangkat-perangkat ini. Serius kita. Kalau mau ninggalkan, perangkatnya jauhkan. Kalau di handphone, all install, uninstall. Ya, sekali lagi, kalau di handphone, uninstall programnya jauhkan, hapus. Kalau di TV, jauhkan. Kalau majalah, buang, bakar. Ya, jauhkan, jauhkan, jauhkan. Dengan menjauhkan ini, dengan menghilangkan dari sekitaran kita, maka tidak ada peluang bagi setan untuk membawa kita kembali pada dunia gelap itu. Setelah itu apa? Aslah, datangkan yang lebih baik yang bisa dilihat. Kalau di TV, channel-channel maksiat, hapus, ires, hapus, 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 datangkan channel-channel kebaikan. Channel dakwah, bacaan Quran, ya, informasi dunia yang memberikan manfaat kepada kita. Silahkan dunia lautan, dunia hewan, dunia astronomi, ya alam semesta misalnya. Belajar kita. Belajar tafsir, belajar hadis kumpulkan yang bermanfaat. Kalau ada yang soleh, kenapa cari yang salah? Jelas. Karena itu mata dibawa untuk menatap yang baik-baik. Ini yang disebut dengan aslah. Demikian turunannya sampai ke telinga, sampai ke mulut, sampai dengan ke ujung kaki. Nah sekarang tugas kita sampai ke hari 24 ini sampai ke hari 24 kita berpijak di bumi dalam menjalani Ramadan ini. Seharusnya kita mengoreksi diri dari awal Ramadan sampai hari ini, dari tubuh kita dulu, ujung kepala sampai ujung kaki. Apa perbuatan salah? Su yang pernah dikerjakan ujung kepala kita sampai dengan ujung kaki. Setelah itu kita taubati, lalu sekarang kita evaluasi. Apakah sudah ada aslah atau sifatnya islah atau belum? Yo, pelan-pelan. Cek dulu. Kalau bisa ada bukunya, mata saya. Apa kebiasaan buruknya? Ya, telinga saya, lisan saya, jemari saya sampai ke ujung kaki. Cek satu-satu. Sampai hari ke-24 ini, lihat. Kalau belum sempurna, malam ini kita tangisi untuk mata dulu. Ya, kemudian kita berjanji kepada Allah tinggalkan yang buruk-buruk, datangkan yang baik. Demikian pula selanjutnya, telinga, lisan sampai ke ujung kaki. Yang paling menarik ada cara, bahkan gambaran yang disampaikan oleh Al-Quran untuk praktek tentang koreksi diri ini. Masya Allah, Al-Quran itu luar biasa. Keterangannya ada, petunjuknya ada, contohnya ada. Caranya pun diberikan juga. Yuk, kita lihat bacaan zikir yang langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai contoh dari amalan orang-orang soleh sebelum kita khususnya dari kalangan para nabi. Saya ambil contoh misal cara koreksi diri tentang perbuatan zalim, ya. Zulmun itu kan gelap perbuatannya disebut dengan orangnya zalim, perbuatannya zulmun. Volamaya yadzlimu zulmun, ya. Fokus ini Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 23. Masih ingat tadi ayatnya? Yang Quran surah 5 ayat 39? Faman mimbak min ba'di Siapa yang pengen jadi orang baik, jadi orang benar Setelah dia berbuat zalim Zulmihi Ya Orang yang disebut zalim Perbuatannya Ya kalau anda ingin mengakui begini, Ya Allah, saya berbuat zalim, maka anda katakan, Ya Allah, walam tu. Ya, kalau anda ingin memohon rahmat Allah, Ya Allah, engkau yang merawat saya, engkau yang menghidupkan saya, engkau yang mewafatkan saya, engkau yang menyembuhkan saat sakit, Ya Allah, segalanya bersumber darimu. Maka kalaupun saya salah, engkau pasti akan mengampuni dosa saya. Anda sebut sifat Allah dengan rububiyahnya, perawatannya. Maka anda katakan Rabbana. Karena itu dalam doa kita sering menyebutkan Rabbana. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Rabbana atina fidunya Hasanah dan seterusnya. Maka kita katakan Rabbana. Rabbana. Untuk diri kita, Rabbi. Saya berbuat zalim, zalam Ya. Zalam perbuatannya. Saya berbuat zalim, zalam Baik. Tapi, di rumah kan bukan sendirian. Kalau anda anak, pasti ada ayah, ada ibu. Di mana ada anak ingin masuk surga sendirian, sementara ayah ibunya nggak ikut. Pasti pengen bawa ayah ibunya. Kalau anda orang tua, pasti pengen melibatkan anak-anaknya. Kalau anda suami pasti pengen istri juga ikut. Intinya nggak mungkin kita masuk surga sendirian. Surga terlalu luas untuk kita sendiri. Ya, kita ingin ikutkan yang lain. Maka kalau kita ingin tarik suasana banyak itu ke dalam diri kita untuk bermohon kepada Allah, kita ganti kata gantinya dari tu menjadi na, domirnya jadi na, rabbana zolamna, na, zolamna. Masya Allah. Perhatikan Nabi Adam AS Kakek moyang kita Betapa berfikir sayang pada setiap anak cucunya Ketika beliau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dilatih untuk memberikan petunjuk kepada anak cucunya Kalau beliau kan Nabi Nabi sifatnya maksum Ketika turun ke dunia jadi Nabi Ketika dicipta di akhirat diberikan ujian Sebagai petunjuk kepada anak cucunya Ini pekerjaanmu, ini larangannya, ini musuhnya Ya, turun kamu ke muka bumi berikan petunjuk kepada anak-anakmu ketika beliau diizinkan berbuat salah itu kemudian turun ke muka bumi ya peristiwa terjadi di Quran surah kedua ayat 35 masuk ke surga untuk training sementara 36 ya godaan setannya ditampakkan berbuat kesalahan 37-nya diberikan kalimat tobat fatalaqa ada mumirabbi kalimatin fataba nah kalimat tobat itu sesungguhnya hakikatnya untuk kita ya karena Nabi Adam tuh Nabi, kembali kepada Allah minta pasti diampuni, sifatnya kemudian maksum. Tapi kita kan bukan Nabi. Karena itu peristiwa dari Nabi Adam tuh diberikan petunjuk kepada anak cucunya, supaya kalau salah nanti seperti ini cara istighfarnya. Seperti ini cara kembalinya. Ya, bagaimana caranya? Saking sayangnya Adam alaihissalam beliau tidak mengatakan. Padahal bisa beliau katakan begini, Rabbana volam tu nafsi. Aku salah ya Allah. Istriku pun salah. Tapi beliau melihat peluang, boleh jadi akan ada anak cucuku pun terjebak oleh setan. Karena anak cucuku pun ketika turun nanti dari keturunan Adam alaihissalam, setan sudah berjanji akan menggoda mereka. Tanpa kecuali. Maka Adam katakan, Rabbana anfusana. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau yang merawat kami, menyayangi kami, menjanjikan surga kepada kami, menjanjikan kalau sakit disembuhkan, kalau salah dimaafkan, kalau dosa diampuni. Zalamna anfusana. Kami mengakui kami sering berbuat zalim. Kami banyak salahnya ya Allah. Ya, saya salah, ayah saya salah, ibu saya salah, istri saya salah, suami salah, anak-anak salah, teman-teman salah ya Allah. Karena itu ketika Anda menyebutkan kalimat walamna coba gambarkan siapa yang Anda kemudian ingin ikut sertakan. Apakah ayah Anda, ibu Anda, istri, anak-anak, adik kakak kita, masukkan di situ. Zalamna anfusana. Ketika menyebut kalimat anfus, walamna anfusana. Ah. Anfusana. Anfus, jama dari kata nafas. Nafas itu kan diri kita. ini Wakil dari tubuh kita. Nafas maknanya banyak sekali. Bernafas, nafas. Kumpulan terfujur dengan takwa, nafas. Diri ini pun seutuhnya nafas namanya dalam bahasa Arab. Ya karena itu, ini bagian pertama koreksi ketika Anda menyebutkan anfusana, nah cek mata, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Apa dosanya? Apa salahnya? Maka bangun sebetulnya di setiap malam Ramadan. Kalau bisa Anda kasih kurikulum malam pertama, saya ingin selesaikan dosa dengan orang tua. Bayangkan salahnya apa. Minta ampun sama Allah. Kalau sudah wafat, doakan. Kalau masih hadir, minta maaf. Minta doa. Minta kepada Allah. Minta. Dan perbaiki. Setelah itu rubah sikap kita dengan cara yang lebih baik. Demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Lalu kepada pasangan hidup, anak-anak, teman-teman, saudara-saudari kita, praktekan ini. Dan yang paling dahsyat, kalimat ini langsung diturunkan oleh Al-Quran di surah ke-7 ayat 23. Paling kanan sebelah atas di Musa. Rabbana zolamna anfusana wa illam lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hanya engkau yang mampu mengampuni dosa kami. Kalau enggak, kamu, engkau ampuni, Ya Allah. Kalau enggak, engkau ampuni, kami termasuk rugi. Kami akan menderita, Ya Allah. Sedangkan engkau Tuhan yang penuh dengan nilai kasih. Engkau tidak mungkin membiarkan hambamu menderita. Kami mohon, Ya Allah. Kalau dengan permohonan ini belum juga diampuni, dengan cara apa lagi kami memohon kepada Mu Ya Rabb. Ini diantara cara-cara yang sangat menarik. Karena itu, teman-teman sekalian, saya Adi Hidayat, di penghujung, Kultum aku suka ini saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semua pertama mari kita koreksi diri kita masing-masing sebagai apapun kita apakah di keluarga anak suami istri ayah ibu kakek nenek saudara saudari atau dalam konteks yang lebih luas dengan passion kita ustadkah pejabatkah rakyatkah pedagangkah pengusahakah lihat diri kita koreksi karena mustahil ada manusia yang sempurna. Jangan pernah mencela pelaku maksiat yang ingin bertobat. Karena mereka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Karena itu, waktu terbaik bagi kita saat Ramadan ini untuk bermohon, gunakan pikir terbaik yang dicontohkan Al-Qur'an untuk merasakan keadaan diri kita dan kembali kepada Allah sebelum kematian menjemput kita. Ada satu lagi yang paling dahsyat, Al-Qur'an memberi isyarat dengan zikir-zikir tertentu setelah kembali kepada Allah itu, maka orang-orang yang bermohon kepada Allah dijamin langsung oleh Al-Qur'an seketika permohonannya akan dikabulkan, permintaannya akan diberikan. Bahkan nanti ada di antara mereka yang belum bermohon kepada Allah sudah diturunkan jawaban sesuai dengan kebutuhan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Siapa mereka dan seperti apa narasi Al-Qur'an menjelaskan itu? Insyaallah kita akan bahas esok di hari ke-25 di bulan Ramadan dengan topik yang sangat spesial rahasia terjawabnya doa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alami. Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته